Pemirsa, lansia yang memiliki keterbatasan fisik, seorang tuna netra asal Klaten, Jawa Tengah ini memiliki keahlian dalam membuat patung yang mirip dengan aslinya. Keahliannya membuat patung dari kertas bekas ini dikulitinya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Karyanya mampu tembus dengan nilai jual yang cukup tinggi. Keterbatasan fisik tak menghambat lansia 58 tahun ini patah arang untuk berkarya. Melalui ketajaman indera perabangnya, warga tunanetra asal Kelaten, Jawa Tengah ini mampu dibuatnya. Berbagai jenis patung dari bahan kertas bekas ini berhasil dibuat. Sartono yang bertempat tinggal di desa Kelaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Saat dijumpai di rumahnya, dirinya menceritakan keahliannya itu bermula sejak duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Awalnya dirinya memiliki hobi menggambar. Namun saat duduk di bangku kelas 3, saat bermain dengan kakaknya dirinya jatuh hingga tidak bisa melihat Alias buta, meskipun tidak bisa melihat dengan sempurna, Sartono mengaku bisa sampai lulus SD. Setelah lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah, dirinya menekuni hobi seninya beralih ke seni membuat patung. Dalam pembuatan patung kertas ini, kesulitan terbesar dengan membuat tokoh yang harus mengingat detail sosok tersebut. Seperti Presiden pertama Indonesia, Insinyo Soekarno, yang saat ini sedang digarapnya. Bahan baku yang dibuatnya terdapat dari pengepul rosok yang menjadi bahan berupa kertas bungkus semen dan kertas koran dan kertas dumpling lalu dilim menggunakan lem kayu. Dalam pembuatannya, terlebih dahulu Sartono membuat kerangka sebagai bentuk awal akan dijadikan hewan atau manusia hingga lainnya yang membutuhkan waktu 20 hari tergantung cuaca untuk proses pengeringan lem. Hasil karya yang dibuat lansia tuna netra ini laris dipasarkan ada warga Klaten bahkan luar Klaten seperti Pulau Bali yang sudah menjadi langganan untuk membeli patung kertas. Per unitnya, Sartono membandrol harga Rp400.000, tergantung besar kecilnya patung yang dibuatnya. Sebenarnya yang menekuri dama itu, mas saya kalau membuat yang kita bikin yang sebagian apa, mungkin bagian kaki apa, bagian tangan apa, bagian muka itu ya saya rapat sedikit-sedikit. Jadi saya kasih apa kertas itu lem terus ini tebelkan ditebelkan kalau sudah agak menebal itu saya jemur lagi terus nanti kalau sudah agak kering itu saya tambah lagi sampai bentuknya yang saya inginkan itu tercapai itu baru saya berhenti dijemur lagi kalau jemur itu bahkan masih bisa berubah kadang melempuh apalagi mengecil gitu tapi tambah lagi gitu Cahya Jateng Post TV melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.